lagi di Laurins Channel. Oke guys, di episode vlog kali ini sekarang aku lagi di City View. Aku lagi di lantai 30 nih teman-teman. Ini sekarang aku lagi di Mega Kuningan, tepatnya di Okut Premier Cosmo Mega Kuningan. Nah, di sini tuh seru banget guys, karena fasilitasnya lengkap banget. Ada pantry-nya, terus ada alat masaknya, terus banyak ekspatriat yang bisnis trip di sini. Dan deket banget ke mall. Nah, mau tau seperti apa? Jangan lupa untuk dukung aku terus, di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke guys, jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Happy watching! Kalau kalian yang suka ngikutin video aku sebelumnya, kalian pasti tahu dong rangkaian body care aku yang selalu aku pakai gunakan sehari-hari dan selalu aku restock guys, selalu beli tiap bulan selalu habis. Karena ini aku pakai tiap hari kan, terus yang pakai juga bukan cuma aku doang, anggota keluarga aku juga pakai. Nah, ini adalah rangkaian body care aku guys. Tada! Ini dari Scarlett. Tuh. Ini ada tiga, biasanya pasangannya ini tiga gini guys. Ini ada body scrubnya dari Pomegranate, kemudian ada brightening shower scrub dari Pomegranate juga, dan body lotionnya dari Romansa fragrance brightening body lotion. Aku kayak koleksi semua variannya gitu guys, ada beberapa varian kan, dan sekarang aku lagi restock lagi yang untuk yang Romansanya. Nah, ini guys, banyak banget manfaatnya. Ini mengandung glutathione dan vitamin E dan sudah terdaftar di BPOM. Kalian nggak usah khawatir, dan di MUI juga. Dan untuk pecinta hewan, ini no test on animals ya guys, jadi aman. Nah, ini biasanya step-stepnya biasanya pakai body scrub, luluran dulu guys. Ini bisa mengangkat sel-sel kulit mati, mencerahkan kulit, melembapkan kulit tubuh. Ini ada scrubnya gitu kan, dipakainya 2 kali seminggu. Terus setelah pakai ini, diamkan selama beberapa menit, kemudian dibilas pakai air. Setelah mandi luluran pakai ini, baru pakai ini deh, brightening shower scrub. Ini dari Pomegranate. Ini wangi banget guys, segar banget. Wanginya segar gitu, wangi buah. Nah, ini juga mengandung glutathione dan vitamin E. Ini lucu banget ya guys, ini ada beads-nya gitu, ada biru merah. Terus ini kental gitu, ini bisa dipakai tiap hari loh guys, makanya cepet habis. Aku selalu restock terus. Ini mengandung banyak banget guys manfaatnya. Ini ada glutathione dan vitamin E juga, membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada tubuh, mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, membantu melancarkan peredaran aliran darah sebagai sarana untuk relaksasi tubuh, membantu meregenerasi kulit setelah eksfoliasi, kemudian meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit tubuh. Nah, setelah mandi pakai ini, dibilas, terus baru aku selesai mandi pakai ini deh, body lotion. Ini dari Romansa guys, variannya. Ini ada pengamannya gitu kan, kuncinya, jadi aman kalau dipakai di tas, ditaruh di tas gitu, jadi nggak tumpah-tumpah. Ini tinggal diputar aja. Ini ada stop dan open. Nih, teksturnya seperti ini guys. Nih, tinggal di sini, baru ke seluruh tubuh. Ini ya, jujur guys, aku standby di kantor karena di ruangan ber-AC gitu kulit kita kan kering ya, jadi pakai ini tuh jadi lembab gitu guys, terbukti banget tuh, beda kan. Ini kayaknya mas udah lebih cerah, dan ini masih kusam tuh. Kalian tau gak kenapa? Karena ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, niacinamide, yaitu untuk membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, menjegarkan dan memberi keharuman tahan lama. Itu sebabnya kenapa ini bisa melembabkan kulit tubuh guys. Tuh, ini bagus-bagus banget guys. Masing-masing Rp75.000, ada di e-commerce kesayangan kita di Shopee, kemudian di Instagramnya juga Scarlett_whitening, atau di WhatsApp juga. Kalian cek aja di description box di bawah. Oke teman-teman,
Jangan lupa ya, pokoknya kalau mandi harus selalu pakai Scarlett karena ini tuh wangi banget, guys. Rasa pengen mandi mulu karena ini wangi banget. Oke, guys. Jangan lupa ya pakai Scarlett.
Oke guys, jadi di bedroom area di sini ada lemari. Nih, ada lemari pakaian. Kita lihat ya, di dalam ada apa aja. Ini ada hanger tuh. Terus di sini ada foam laundry. Ke bawah di sini ada, ntar kita buka guys. Ini ada hair dryer. Kosong. Kita ke sebelahnya. Di sini ada telepon juga guys. Ada lampu meja. Di sini ada hanger lagi, banyak tuh hanger. Ada backdrop, ada buat semir sepatu, safe deposit box, di bawahnya kosong. Dah, ini adalah lemari untuk di bedroom area guys. Sekarang kita beralih ke ruang soft, ruang apa ini? Ruang santai ya guys. Nah, di sini ada adek aku, dia lagi WFH. Itu ada adek aku juga. Nah, di sini ada lemari lagi, lemari. Di sini ada hanger. Ini bawaan aku, guys. Terus di bawahnya ada apa ya? Kosong. Di lemari sebelahnya ada apa nih guys? Tada! Di sini ada hanger lagi, tuh hanger. Terus di bawah ada payung. Kalau hujan bisa pinjam payungnya. Di sini ada iron board. Terus ada ironnya juga. Jadi kalau kalian bawa pakaian yang kusut, ada acara, tinggal disetrika aja teman-teman. Nah, seperti ini tampilan untuk ruang santai di sebelah kamar utama, guys. Ini view-nya, tuh. Ada World Capital Tower, tuh. Ada BTPN. Terus itu ada Ritz-Carlton. Ada Gedung Sun Life. Tunggu, guys. Aku bingung ya antara ini sama ini, World Capital Tower yang mana ya. Coba kalian komen di bawah teman-teman, yang kiri atau yang kanan. Soalnya ini dua gedung baru teman-teman. View-nya keren ya, ada city view tuh. Jadi kita ada di, terletak di Mega Kuningan, Citric Central Business District. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke pantry. Pantry ada apa aja ya? Nih, di sini ada kulkas dua pintu. Di bawahnya, ini bawaan aku teman-teman. Jadi gak ada minibar ya di sini. Tidak disediakan minibar. Tapi kalau kalian mau pesan menu bisa, tinggal call aja. Nah, di sini ada microwave. Lemari sebelahnya ada, oh nih ada coffee maker guys, tuh coffee maker. Di bawah ada gelas-gelas tuh, cangkir komplit teman-teman. Terus di sebelahnya kosong, sini kosong, ini buat cerobong kukur hut ya. Tuh ini ada kompor. Kompornya masih kompor, kalau nggak salah ini yang gas deh teman-teman, bukan yang induksi ya. Ini di bawah ada oven. Terus di sini ada kettle, teko listrik. Nah, di sini ada komplimennya, ada tea, English breakfast di rumah. Ini ada crackers, ada tropicana slim, ada gulanya, sugar. Oke, ke atas lagi. Nah, di sini ada, di sini ada apa ini? Namanya teko ya, guys. Teko kecil. Nah, sebelahnya lagi ada piring. Banyak banget teman-teman tuh, piring-piring.
Piring besar, piring kecil, mangkok. Jadi kalau kalian mau masak, tinggal masak aja. Tuh, di sebelahnya kosong ya guys. Beralih ke bawah. Di sini bawaan aku, bawaku bawa roti. Sebelahnya, nah, tara, ini ada talenan, ada rice cooker. Kalau kalian masak nasi, bisa tinggal masak teman-teman. Itu ada rak untuk cuci piring. Di sini ada untuk pemadam api. Terus sebelahnya tong sampah. Udah nggak ada lagi itu buat rak cuci piring. Di atasnya ada sink. Ini ada dua. Terus ada spons disediakan dari sini, dari Oakwood. Dan ada sabun cuci piringnya juga teman-teman. Ada lap juga. Komplit pokoknya, kalian tinggal bawa diri aja, bawa koper aja guys. Tinggal masak, beli bahan pokoknya di sini. Nah, oh ya, di sini kita belum periksa ya. Nah, di sini ada, tara, nih ada panci guys, komplit tuh. Panci, ada teflon, teflonnya ada dua tuh teman-teman, bisa masak. Di sini ada tuh, ada kocokan telur, ada spatula buat sayur, komplit. Ini kayaknya untuk yang staycation lama ya guys, dan kebanyakan ekspatriat yang tinggal bisnis di sini, bisnis trip. Nah ini ada garpu, apa nih, sendok, pisau, sendok kecil. Terus ada pisau, ada pembuka botol. Tuh, spatulanya banyak tuh guys. Tinggal pilih mau yang mana tuh. Ini ada sumpit juga nih. Ada buat nyaring. Terus nih, ada buat ngangkat gitu ya, panci. Oke guys, itu aja paling tuh, ada colokan dua. Gitu teman-teman, pokoknya ini komplit banget tuh. Luas dari pantry, kalian bisa ke ruang tamu, ruang makan, ada meja makannya.